babon, bah. Babon. Ini lihat, stok babon. Kita cari spot mancing dulu, Pak. Nih, tadi dari rumah udah bawa persiapan mancing juga nih. Rupanya ini hari ini saya ngampas ngajak. Wah, ini, Pak, sepertinya di depan ada spot, Pak. Coba-cobalah kita. Apa kita berhenti dulu sini, Pak? Nih, sepertinya ada spotnya nih. Ini udah kayak ada rawa-rawa nih, teman-teman. Nah, ini sepertinya di sini nih ada bekas orang mancing juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam sejahtera tentunya bagi kita semua ya. Dan tak lupa salam satu hobi ya pastinya buat para pemancing atau angler mania di seluruh dunia tentunya. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan teman-temanku semua tetap dan selalu dalam kebaikan ya. Seperti juga saya ya, alhamdulillah setelah sekitar 2 minggu yang lalu saya menderita penyakit atau sakit ya. Alhamdulillah hari ini saya kembali bisa memancing teman-teman. Jadi lebih setengah bulan ya saya nggak bisa beraktivitas karena sakit. Dan setelah melalui proses pengobatan baik medis ataupun alternatif yang saya lakukan, alhamdulillah hari ini saya kembali bisa mengadakan trip mancing teman-teman ya. Oke, saya akan mencoba untuk menghibur teman-teman semua dengan konten-konten mancing yang sangat sederhana ini teman-teman ya, tentunya ya. Jadi, walaupun sederhana, mudah-mudahan konten yang saya buat ini akan menarik untuk disimak. Kali ini masih seperti biasa teman-teman, saya menggunakan umpan jangkrik ya. Umpan mancing petok andalan saya ya, jadi jangkrik. Jadi saya jarang sekali menggunakan umpan lain, walaupun pernah tetapi jarang sekali. Yang paling sering saya gunakan adalah umpan jangkrik ini teman-teman ya, karena umpan jangkrik ini sudah terbukti sekali ya, recommended sekali buat mancing ikan petok ya. Biasa ini tarikan yang kedua teman-teman ya, yang pertama tidak anakan ya, ini yang kedua. Babon. Ini lihat tetok babon. Nah itu abah tuh belum dapat dia, katanya dia di tempat yang agak terang ya, jadi dia nggak mau di tempat yang rimbun-rimbun seperti saya ini. Ini saya di tempat yang rimbun dapat babon, teman-teman. Ini luar biasa ukurannya. Nah, wah, mantap. Ukurannya segini. Wah, nah, ini dia stoknya. Seperti ini, teman-teman. Ini luar biasa ya. Kita lempar lagi, teman-teman ya. Yang jumbo masih banyak nih. Oh, 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 oh
Aduh, rame bah, mulai rame nih, udah sore nih, mulai rame nih yang pada ngumpul nih betok. Biasanya hijau, ya ini kuning. Biasanya tempat ribut seperti ini hijau betul. Sekitar 5 menit lagi ajan maghrib teman-teman ya. Kita harus sudahi mancing betok, walaupun asik kita harus tetap berhenti ya. Kita tetap ingat waktu ya teman-teman ya. Oke. Kita sudahi mancing betok kali ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.